Halo sahabat, apa kabar? Semoga sahabat tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap smart. Sahabat, saat ini saya sedang berada di tepi jalan Ahmad Yani Kudus, tepatnya berada di depan dealer Yamaha Mataram Sakti Kudus. Sahabat, di sini saya akan mencari tahu tentang produk terbaru dari Yamaha, ya saya, yaitu Yamaha Fazio Hybrid Connected 125. Sahabat, dengar-dengar produk itu sangat banyak sekali peminatnya. Sahabat, kita nanti akan tanya-tanya dan reviewnya kalau ada produknya. Dan kemana selalu kita cek. Let's go. Untuk harganya berapa, Mbak? Kalau untuk yang Fazio kan ada dua tipe. Kalau untuk yang Fazio tipe Neo itu harganya 22.300. Kalau untuk yang Fazio Lux itu 22.600. Ini kan saat ini kalau beli kan Eden ya, Mbak ya? Iya. Lah persyaratannya untuk pesan itu gimana, Mbak? Kalau untuk persyaratan pesan untuk pembelian tunai cukup KTP aja, tanda jadi minimal 3 juta. Kita ada KTP kakak, suami istri, KTP kakak, suami istri, sama minimal DP-nya 1 juta. Mbak, untuk fitur-fiturnya, Mbak, mungkin bisa dijelasin, Mbak? Pakai smart key system, speedometernya sudah full digital, electric power socket sebelah sini ya, buat botol ya, botol minuman ini bisa, lampu hazard, ada start-start sistemnya. Ini kalau misalkan motor berhenti sejenak, mungkin setelah 3 detik itu motor akan mati. Nah, 3 detik nanti tinggal gas pelan aja, atau motor di rem dadar itu otomatis mati. Sudah pakai SMG ya, smart motor jedator, jadi suaranya. Mbak, kalau mau pesan Yamaha Fazio ini bisa hubungi ke mana, Mbak? Oke, kalau mau pesan Fazio bisa langsung datang ke Yamaha Mataram Sakti, Jalan Ahmad Yani nomor 88 sampai 90 Gang 2 Kota Kudus ya, Pandeglang Selatan alun-alun. Kalau enggak bisa hubungi nomor saya atau ketemu saya Mbak Mimin. Nomor saya 085 64 088 651. Ya, biasa ya. Nah, saya sudah kebetulan tadi liputan saya di Yamaha Mataram Sakti sebetulnya. Ini tadi menguas tentang produk terbaru dari Yamaha, yaitu Yamaha Fazio Hybrid Connected 125. Ini lagi digandrungi oleh taulah anak muda sahabatnya dengan desainnya yang unik tentunya dan klasik ini ya sahabatnya. Setelah tadi, semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi maupun referensi bagi sahabat semua. Bila sahabat juga bisa subscribe, like, dan komen. Saya selalu menantikan saya di video-video selanjutnya, karena kita akan selalu memberi informasi yang unik, menarik, dan inspiratif bagi sahabat semua.